rekan-rekan sekalian dimanapun berada, jumpa ya, ya, lagi bersama kita di edisi Pencerita PSM, review pertandingan antara kemarin PSM, ya, pekan ke 19 ya? 19. Oke, antara Tira Persikabo. Ya. Apa PSM melawan Tira Persikabo ya, di stadion kebanggaan kita, Matoangi. Betul. Nah, jadi ini PSM bertindak sebagai tuan rumah di mana memang PSM ini harus mengamankan poin untuk menjaga asa untuk naik ke puncak, apa puncak? Papan atas. Papan gitu. Atas. Siap. Ya. Seperti itu. Kemarin yang mau disoroti yang bagian mananya, Bung? Ya, kita lihat dulu lah gimana highlight pertandingan ini dulu ya, teman-teman. Seperti biasa kita kunjungi akun Instagramnya ya, Bang, di apa? Instagramnya Liga 1 Match ya. Saya ya, paling kita mulai dari mana ini, Bung? Saya Cipil. Mau soroti dulu keberaniannya ini coach dari He untuk menurunkan pemain muda. Jadi itu perlu diapresiasi tuh, Bung. Gimana memang ada salah satu komentar nah dari He ini after match ya setelah pertandingan itu dia menyayangkan dulu di beberapa tahun terakhir banyak pemain-pemain muda itu pindah ya, seperti Bandaya dan Bandaya. Sebenarnya betul. Itu yang harus kita kembangkan, Bung. Dan terbukti seperti Rizky Eka, Firsa Andika menunjukkan kualitas mereka itu luar biasa. Siap. Jadi ini Rizky Eka luar biasa ya, ini yang paling menyita perhatian di stadion kemarin. Wonderkid. Pertama saja langsung memberikan umpan panjang kepada Ferdinand yang hampir menjadi gol ya. Kita tiang cuy. Ya, terus dia percaya diri. Ya, percaya dirinya bola. Bagus. Walaupun mungkin ada yang miss ya goreng-gorengnya, tapi tidak apa-apa, secara mayoritas dia juga didobatkan sebagai man of the match. Yes, ya, betul. Selain itu saya ingin menyoroti atau membahas sedikit tentang Tira Persikabo. Ya. Karena sebenarnya di situ kita melawan tim yang memiliki bomber yang saat ini ada dalam puncak top score juga. Ya. Ada Ciro Alves. Ya. Nah, ini memang tadi malam dipress terus. Firsa Andika Hasim. Betul, ini bergantian. Ya, jadi pindah-pindah ke Ciro dia. Lihat kanan. Tapi yang paling buat ke setengah mati Ciro, Firsa. Firsa, betul. Ditempel terus. Walaupun beberapa kali ya sempat lolos kan. Sempat mengirim umpan ke dalam ke Loris. Tapi ya ini catatan kepada 4 back kita ya. Di kanan kiri center back bermain yang sangat bagus. Betul. Tadi betul malam kan. Jadi saya lihat Evan. Alhamdulillah kita clean sheet. Walaupun ada beberapa yang panik yang kayak Evan kemarin clearance-nya begitu. Tapi secara keseluruhan luar biasa, rapat ya, sulit ditembus itu mungkin juga kita salah satu penyebab kita clean sheet juga pada match kali ini ya. Clean sheet ini juga bukan cuma back ya, Rifki pukul dompet pak, berapa kali dia one di tepi semua bola. Mantap bola sekali. Kan hebat dia, Rifki dompet. Saya rekomendasi lagi masuk timnas. Ya. Kalau bicara dulu sama Simon Santoso di Simon Santoso, halo Mr. Simon, tolonglah jalan-jalan ke Stadion Matuangi, lihat performnya Rifki Mokodompit. Ya, itulah, jangan si dia terus itu kan. Oke. Apa nih lagi? Gol ini saya lihat kesalahan dari Tira Persikabo. Tidak memberikan pengawasan khusus ke Tetana Samuel. Iya, kepada Bang Pluim ini. Ya, Bang Pluim ya. Memang diberikan, biasa. Makanya kita lihat di bisa dua pertandingan sebelum ini. Memang itu Pluim diberikan
penjagaan khusus. Tapi ini betul, ini PR besar bagi kita ini, bagi PSM. Biar tidak terlalu fokus ke Pluim. Ya. Kita sudah lihat beberapa pertandingan ketika Pluim dijaga betul. Sulit berkembang permainan, tapi tadi malam Pluim tidak terlalu mendapatkan penjagaan. Dan juga sebenarnya di sisi lain Klok yang betul-betul menjaga kedalaman. Betul. Jadi betul. Kita lihat betul perubahan pada lini tengah hadirnya Klok. Hadirnya Klok ini jadi Pluim bisa secara bebas ke depan, berkreasi. Tidak perlu berpikir kan dulu sampai Pluim yang ke belakang, ngejar bola ke belakang kan. Ini ada Klok yang betul-betul juga menempel gelandangnya ini Tigran, lupa saya namanya. Yang ya jago juga dia itu. Yang biasa ngirim-ngirim umpan gitu kan ke Ciro, tapi aduh mantap sekali. Ya betul-betul. Kalau lini tengah yang kira-kira masih kurang Pelu menurut saya. Performanya Pelu kayaknya belum kita temukan yang awal-awal itu, yang rajin sekali cetak gol juga, yang rajin maju, rajin belakang gitu. Masih sering menempati ruang-ruang kosong tetapi tidak apa ya istilahnya, tidak efektif begitu. Mungkin efek kelelahan kan di jadwal yang sangat padat. Saya mungkin ya betul-betul. Bila habis timnas klub. Ya betul-betul. Satu juga yang sebenarnya bikin kecewa. Bukan hanya saya tapi penonton di sekeliling kita ini pas nonton di stadion kemarin. Performanya M. Rahmat gitu. Ya betul. Jadi terlihat M. Rahmat ini tidak seperti dirinya yang asli. Ya. Tidak seperti M. Rahmat yang kita kenal. Ya, ya? Betul-betul. Yang kenal. Dan kita kenal itu beliau jago. Ya, iyalah masuk ke menusuk masuk ya, cuma mungkin ini catatan khusus buat Rahmat, bagaimana pengambilan keputusannya ya ketika menghadapi bola-bola yang harusnya sebenarnya 90% gol bisa begitu, bisa menciptakan peluang lah minimal ya, tapi sebenarnya asisnya dari Rahmat loh yang golnya Pulim kan. Iya itu bagus. Tapi di luar itu memang catatan khusus ya, harus lebih berani Rahmat, harus lebih berani mencoba atau berani lebih apa ya visinya begitu, harus dipertajam lagi. Betul. Iya. Dari lini depan ada Bang Ferdinand. Iya. Ini Ferdinand ini bisa lihat apa ya, daya juangnya bagus. Itu kan selalu determinasi yang tinggi itu selalu ditunjukkan sama Ferdinand. Kenapa saya suka Ferdinand saja yang striker, walaupun nanti pada babak kedua diganti atau bagaimana. Karena itu determinasinya. PSM itu tipikalnya yang harus begitu, menyerang dari awal. Betul. Press. Pintarnya juga dari dia sebenarnya bagaimana mencoba memainkan Rizky Esa sebagai Rizky Eka sebagai starter ya. Betul. Itu keputusannya. Starter keren Pak. Good. Betul. Firsa juga kan debut starternya juga kemarin. Bagus. Yang belum terlihat mungkin Esra Walian, dia masuk dalam posisi kita bertahan di terakhir. Kita berbicara tentang pergantian pemain sekarang. Pertama, siapa sih pertama? Selalu saya lupa pergantian pemain. Yang pertama masuk itu adalah yang masuk di babak kedua itu loh pergantian. Kita lihat Firsa Andika yang mengalami cedera atau kelelahan di menit 70 ke atas gitu kan. Itu Firsa masuk Taufik ya. Taufik Hidayat bagaimana di tipikal yang sama tetap bisa membentengi pergerakan dari Ciro. Nah, itu berhasil. Tapi sebenarnya ada catatan bahwa pelanggaran-pelanggaran tidak perlu mesti. Tapi kemarin dapat kartu kuning ya, seharusnya tidak perlu dilakukan. Tapi ya tetap servisnya bagus. Clean sheet karena masuknya juga tidak menyebabkan terjadinya gol. Jadi bagus juga. Yang kedua ada Esra Walian yang sama Rizky Eka. Sama sih kayaknya Rizky Eka juga faktor kelelahan kan, ini otot-otot tegang gitu kan. Nah, jadi stamina otot-otot yang tegang jadi diganti sama Esra Walian. Cuman sini ketika PSM memasukkan Esra tidak dalam mengejar gol lagi nampaknya. Ya. Bertahan kayaknya. Juga enggak, arah bola juga cenderung lebih ke tengah. Yang terakhir Aji Kurniawan ya. Menggantikan M. Rahmat. Ini Aji terakhir itu yang harusnya kalau dia dapat umpan dari Ferdinand itu kan bisa-bisa ya gol kayaknya gitu. Ya, tapi Ferdinand lambat ngirim umpannya. Bisa aja ya. bisa. Ya bisa mungkin. Iya. Bagus. Ya. Ini juga dari Aji memainkan Aji ya luar biasa karena ini kan bisa dibilang big match karena kita melawan orang
tim yang menduduki peringkat kedua. Ah, tim yang menduduki peringkat kedua, Bung Mus. Ya. Apalagi pelatihnya pelatih Good Old Coach RD kan? Coach RD. Mat. Oke. Okay. Mungkin itu ya teman-teman review kita untuk PSM Makassar melawan Tira Persikabo. Yes. Ya, alhamdulillah kita bisa memetik 3 poin dan kita menang 2-0 dengan clean sheet. Yes, sampai jumpa di pertandingan selanjutnya antara PSM Makassar melawan Semen Padang. Kita akan cerita-cerita lagi tentang pertandingan itu ya. Siap. Good. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sejarah berikut.